Ketua Umum Bhayangkari Fitri Idam Ajis yang tergabung dalam organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju atau OASEKIM memberikan bantuan kemanusiaan ramah perempuan dan anak kepada masyarakat khususnya kaum difabel dan kelompok rentan seperti ibu hamil. Fitri Idam Ajis mengatakan bantuan paket sembako ini akan diberikan kepada masyarakat yang terdata kehilangan pekerjaan akibat kebijakan PSBB. Selain itu, dirinya juga mengatakan bahwa Bhayangkari se-Indonesia di 34 provinsi telah bergerak bersama-sama memberikan bantuan serupa dengan total bantuan yang telah terdistribusi sebanyak 35.000 paket bantuan kemanusiaan ramah perempuan dan anak dan 65.000 paket bantuan vitamin dan obat-obatan untuk anggota Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mohon izin. Terima kasih atas bantuan sosial ramah perempuan dan anak serta anggota Polri dari Ketua Umum Bhayangkari. Semoga dapat bermanfaat bagi kami. Dari Jakarta, Supriyadi, Tribrata TV. Salam Tribrata.